Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lihat sidang putusan. Kasus Binomo yang menjerat Indra Kens. Ya, hari kemarin itu adalah sebenarnya sidang membacakan putusan kasus Binomo yang menyeret Indra Kens. Oke, kita lihat nih beritanya. Kompas kemarin dari pagi itu, kompas dari jam 6 lewat 37 menit belum belum jam 7 sudah keluar ini e, beritanya. Seakan-akan kompas dan wartawannya itu menyambut atau menanti sidang putusan ini, ya kan? Karena ini kan sebagai suatu tolok ukur kalau menurut saya ya. Kan selama ini kalau investasi bodong ya kalaupun bandarnya dihukum asetnya disita biasanya untuk negara. Ini kita mau lihat nih, apakah aset dari si Indra Kens ini yang disita bisa dibagikan ke para korban. Karena kan selama ini kan belum pernah terdengar gitu ya. Nah ini yang diharapkan sebenarnya oleh para korban. Nah, di sini sebenarnya kemarin itu Jumat 28 Oktober ya, diagendakan jam 9 pagi ya. Nah, Kata kuasa hukum Indra Ken yaitu Danang Hardianto, ya, saat dihubungi Kompas Jumat juga, berarti Jumat pagi itu ya, baru dapat info sidang jam 9 pagi, katanya. Oke, nah, Indra Ken selaku terdakwa, dinyatakan akan menghadiri persidangan secara online dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dia pakai Zoom kali gitu ya, nah. Hal ini katanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim Majelis Sidang Raja Guguk pada sidang beragendakan duplik atau tanggapan kuasa hukum tergugat terhadap replik atau tanggapan jaksa penuntut umum. Ya, atas nota pembelaan yang diajukan tergugat. Jadi sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Jadi direncanakan bahwa sidang putusan dari Indra itu kemarin 24 Oktober. Nah, dia dituntut, si Indra Kens ini dituntut 15 tahun penjara. Wih, hebat ini 15 tahun penjara. Denda 10 miliar subsidiar 12 bulan. Indra disebut melanggar pasal berlapis. ya. Itu maksudnya denda 10 miliar atau subsidiar 12 bulan. Artinya kalau dia tidak bisa bayar denda 10 miliar, ditambahin lagi 12 bulan. Kira-kira gitu. Ya. Nah, ini pasal-pasal yang dimaksud. Banyak itu ya. Pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu ITE tentang penyebaran berita hoax yang merugikan konsumen. Iya loh ini pasti menang ini wah oh. ternyata hoax gitu ya bohong. Nah dalam persidangan duplik yang lalu ada tiga poin yang disampaikan oleh kuasa hukum Indra Kents katanya dalam persidangan uh, yang lalu itu yaitu pertama katanya. Indra Kens tidak pernah mengambil dan menikmati hasil keuntungan yang 70% itu dari kerugian atau kekalahan korban, terutama saat mereka bergabung dalam trading binomo melalui link referral dari Indra Kens katanya. Ini kan pembelaan dari ...pengacaranya. Kedua, katanya... ...Indraken hanya mendapatkan keuntungan... ...pada saat seorang member... ...mendaftar. Jadi cuma dapat... ...bonus referral aja, katanya. <laughs> Oke, ini kan namanya pembelaan, boleh aja. Ya kan? Ketiga... ...ada laporan analisis keuangan terdakwa... ...terkait... ...aktivitas transaksi. Ya, mungkin ada catatannya, apalah. Ya, di sini nggak disebutkan detailnya. Nah, kemudian... ...Kompas TV eh uh, juga memberitakan ini ya. Tapi ini diberitakannya setelah apa ini? Eh uh, diundur nih ya. Nah, di sini katanya puluhan korban Indra krens datang dari berbagai kota dengan membawa atribut demo. Mereka berkumpul di Pengadilan Negeri Tangerang sekitar pukul 9 ya lewat spanduk besar mereka meminta agar influencer tersebut Indra Kens dihukum seberat beratnya ya kan e, jaksa sudah menuntut 15 tahun ya kan tapi kan nanti akan diputuskan oleh hakim di sidang putusan gitu ya nah para korban nuntut kalau bisa jangan 15 20 seberat beratnya kalau bisa seumur hidup katanya ya. Karena telah menipu hakim di pengadilan. Loh. Hakim juga ditipu katanya ya. Di pengadilan. Dengan menunjukkan akun. Apa ya. Eh, akun yang palsu. Akun bin partner yang palsu katanya. Ya kan. Jadi seakan-akan. Dia waktu sidang. Indra Mungkin melalui kuasa hukumnya. Memberikan akun referral yang selama ini. Bukan dipakainya gitu. Gitu ya. Nah. Koordinator aksi yang pernah juga podcast sama saya, Maru Nasara, mengatakan mereka menuntut agar hakim berbuat adil dan tidak termakan tipu muslihat Indra Kens. Ya, dia menduka Indra Kens memperlihatkan kode referral palsu pada saat persidangan yang lalu. Ya, menurut Maru Nasara, kode referral asri Indra Kens disembunyikan karena masih ada ratusan miliar rupiah yang merupakan uang para korbannya. Jadi yang ditunjukin uang apa kode referral palsu yang tidak tercatat ada bonus ratusan miliar kira-kira begitu maksudnya. Oke. Kemudian Kontan juga memberitakan di sini bahwa yang aturannya jam 9 pembacaan vonis uh, Indragiri ini ditunda jadi jam 2.30 siang menjelang sore. Ada apa ini gitu kan? Nah, di sini dikatakan bahwa yang sebenarnya dijadwalkan pukul 9 diundur menjadi pukul 14.30 alias setengah tiga ya jadi baru dapat info aturan jam 9 tapi diundur menjadi pukul setengah tiga ya nah di sini samalah seperti tadi dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar subsidi 12 bulan ya Uh, tapi kalau nanti pun diputuskan dipotong masa penangkapan dan penjara yang sudah dijalani berapa bulan ya lupa saya tiga bulan ya dipotong lah karena sudah ditahan kan kata jaksa penuntut umum yaitu Prima Yuda Yutama dalam sidang pembacaan tututan pengadilan negeri Tangerang Rabu 5 Oktober yang lalu ya nah kata JPU ini Tommy Kurniawan bahwa tuntutan tersebut yang 15 tahun, perja, 15 tahun penjara plus denda 10 miliar atau subsidiar uh, 12 bulan itu didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Ya, apa saja keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan katanya. Jadi menurut jaksa penuntut umum keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa membuktikan katanya bahwa terdakwa Indra Ken telah melanggar pasal 45 huruf A Undang-Undang ITE yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Selain itu, Indra Ken juga dinilai telah terbukti melanggar dakwaan pasal 28 Undang-Undang ITE. Yalah Anda lihat sendiri dari situ kemudian juga Asal tiga, undang-undang tidak pidana pencucian uang, TPPU. Ini yang berat, bisa dimiskinkan. <laughs> nah, kemudian korban-korban yang demo gitu ya, ya tadi seperti yang saya bilangan, uh, katakan, kalau bisa seberat mungkin, 20 tahun atau seumur hidup, tapi minimum sesuailah tuntutan jaksa. Karena begini, jaksa kan menuntut 15 tahun, plus denda 10 miliar, subsidi 12 bulan penjara. Tapi hakim, Hakim. Nah, ini dia nih. Keputusan di tangan hakim. Jaksa menuntut, hakim memutuskan. Hakim bisa tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, hakim bilang, "Saya putuskan 10 tahun saja." Hakim yang memutuskan. Ada pertimbangan-pertimbangan itu memang wewenang Pak Hakim. Walaupun jaksa misalnya menuntut 15 tahun. Jadi, bisa saja di bawah 15 tahun. Oke? Okay? bisa juga sesuai tuntutan jaksa 15 tahun plus denda 10 minit plus atau dua 12 bulan tahanan. Tetapi bisa juga hakim ya dengan mempertimbangkan wah ini korbannya begini 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 20 sesuai dengan demo. Nah, itu yang diharapkan oleh para korban. Jadi hakim bisa putuskan tiga kemungkinan ya satu lebih rendah dari tuntutan jaksa sesuai dengan tuntutan jaksa atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Nah di sini korban binomo berharap hakim vonis Indra minimal, jangan kurang minimal sesuai tuntutan jaksa. Kalau boleh lebih 20 tahun atau bahkan seumur hidup, boleh dong orang namanya berharap ya nah jadi di sini dikatakan uh, mereka berharap majelis hakim putusannya nanti minimum sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan aset sitaan dikembalikan kepada korban melalui paguyupan ya itulah kata kuasa hukum korban binomo vincentius mendrova oke nah menurut dia Jaksa Penuntut Umum telah mengakomodir permohonan penggabungan ganti rugi yang, diagukan, yang diajukan para korban, yakni agar aset sitaan terdakwa dikembalikan <tuh> kepada korban. Dan ini juga yang saya nanti nantikan supaya usaha para korban ini menuntut ganti rugi itu bisa dilakukan. Jangan sampai diputuskan disita untuk negara lagi. Waduh, sia-sia gitu ya. Nah, Vincentius berpandangan, "Nah, Vincentius, positive thinking ini ya, hakim akan berpihak pada keadilan korban dan meyakini putusan hakim nantinya sesuai tuntutan jaksa. Apabila putusan hakim sesuai tuntutan dan jaksa, maka ini akan menjadi babak baru penegakan hukum kita di Indonesia yang sangat bersejarah dengan aset sitaan dikembalikan kepada korban. Jadi, ini biar <tuh> ya benar Benar sekali gitu ya. Menjadi babak baru. Karena selama ini kita tahu aset disita. Disita untuk negara. Tapi ini diminta disita dikembalikan ke korban. Ya. Bagus ini ya. Uh. Kemudian. Sayangnya. Setelah menanti sampai jam 2.30. Hakim resmi menunda astaga dari jam 9 ditunda menjadi 2.30 berapa jam tuh tiga lima setengah jam tetapi ternyata ditunda lagi saya pikir ditundanya malam gitu ya enggak loh ditundanya menjadi tanggal 14 November Widih dua minggu lagi gitu. Uduh. Nah di sini katanya apa? Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan. Jadi kemarin yang dari jam 9 dimundurkan jam 2.30 dibatalkan akhirnya ya. Astaga. Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk menjelaskan penundaan dilakukan karena banyaknya pekerjaan yang belum ia selesaikan. Hmm, ini menarik. Ini menarik. Kalau sidang jam 9 molor jadi jam 2.30 itu sudah biasa. Selama ini kalau saya menghadiri sidang biasanya juga begitu. Dijadwalkan jam 9 bisa-bisa sore. <tuh> Tapi <tuh> kalau sudah hari itu, kalaupun mundur sampai sore biasanya ditunggulah sama pengacara, korban, bahkan terdakwa gitu ya. Tapi ini ditunda sampai tanggal 14. Di sini dikatakan belum juga final dimusyawarakan oleh majelis hakim. Nah ini yang saya bingung. Kalau memang belum selesai dimusyawarakan, kenapa nggak dari pagi itu dia bilang langsunglah tanggal 14 karena belum selesai. Tapi kan dia bilangnya ditunda jam 2.30. Tapi setelah jam 2.30 sore, malah dia minta waktu kira-kira dua minggu lagi karena belum final dimusyawarakan. Jadi agar semua pihak dapat memaklumi. Hmm. Ada apa ya? Ya mudah-mudahan tidak masuk angin. Kalau masuk angin kan mesti dikerokan sakit juga ya kalau masuk angin ya. Kan kalau kelamaan nanti ada kayak duren gitu pecah masuk angin gitu. Nah ini juga kalau sampai masuk angin kan ada yang masuk angin dikerok kasihan juga. Mudah-mudahan nggak masuk angin gitu ya. <tuh> Iya, seharusnya kemarin 28 Juni eh 28 Oktober tapi ditunda menjadi jam 2.30 tapi ditunda lagi saat jadi 14 November ya. Um, asik nih asik ya. Jadi demikian ya. Tentu para korban yang dari pagi menanti demo ya dan menantikan putusan sidang pembacaan vonis kecewa. Karena mereka harus datang lagi nanti 14 November. Ya, semoga nanti 14 November benar-benar vonis itu bisa diputuskan dan dijatuhkan. Oke, menarik ya. Dan benar ini adalah babak baru karena kalau diputuskan dan dikembalikan inilah yang pertama kali para korban bisa mendapatkan pembagian dari aset sitaan. Oke? Demikian saja semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.